nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Ja, kamu yang lebih cocok sama Kang Syafei. Sekarang Sumi yang dukung kamu. Halo, saya Agus Kuncoro. Mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah setia menonton YouTube. Di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, share-nya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus sinetron Dunia Terbalik setiap hari. Hanya di RCTI jam 23.15. Pak, Idan mah yakin Pak De Baskoro teh sudah ketemu sama Mak Eros? Iya, tapi biar lebih yakin kita cari Baskoronya. Biar Bapak tanya langsung. Sebentar. Ustaz RW. Punten, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Saung. Kamu yakin Baskoro sudah ketemu Air? Punten Ustaz. Sebenarnya yakin. Tapi kalau... Ya kamu cari Baskoro, tanyakan. Punten Ustaz, ini saya sama Idan teh sedang cari Baskoro. Iya, iya, tanyakan. Baik Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Maaf. Kamu tunggu Afif keluar. Tanyakan Baskoro kesini apa tidak. Maaf Pak Ustadz RW, Mang Apip tekan baru pulang ngider, apa dia... Saya sudah suruh Apip untuk tanya Ona Baskoro kesini apa tidak. Siap Pak Ustadz RW. Harus dirupiah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kenapa ya? Bray, nanti kita ke rumah si Statinda dulu ya, Bray. Aduh, ya Allah, Bray. Saya teh mau ke kantor Ceyoh dulu ini. Saya baru ingat janji sama Kasdun dan Casmat. Istri-istri mereka mau berangkat lagi, Bray? Bukan. Kita mau menanyakan apakah Pak Di Baskoro? Iya, emang Pak Di Baskoro itu. Udah, Bray, kita mendingan... Sebentar, Bray. Yang saya dengar Pak Di Baskoro teh... Dia mau beli kacamata, Bray. Bukan. Katanya Pak Di Baskoro... Pak De! Kenapa dipanggil? Katanya kamu mau nawarin kacamata Pak Di Baskoro, gimana sih? Yang saya dengar Pak De Baskoro teh stres gara-gara ditolak sama Mak Eros. Masa, Bray, Bray? Bray, kamu harus belajar ini. Jangan-jangan kamu yang stres kalau ditolak Cetina. Mana mungkin saya stres, Bray? Ya enggak lah, Bray. Hey. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam. Pak De, stres ya? Tadi kamu yang bilang begitu, Bray. Pak De Baskoro stres gimana sih? Ampun, ini Bray Pranky. Kang Syafei nggak ikut? Saya... Tadi teh Babi Bos nyuruh saya turun nemuin kamu. Kang Syafei... Sumi gimana? Sumi... Saya teh... Nggak tahu, Cie.
Kang Syafei. Sumi suka tahu sama Kang Syafei. Kamu kata siapa? Ica tahu. Sumi teh bicara begitu sama kamu? Enggak, tapi Ica tahu. Kalau kamu, maaf, maksud saya teh, kamu sudah ketemu Sumi? Oh, hari ini belum, Kang Syafei. Sumi akhir-akhir ini juga ngidernya di kampung lain. Tapi kata dia teh, hari ini dia mau ngider di Ciraos. Tapi dari tadi juga belum kelihatan. Kang Syafei, Suminya dikejar atuh. Saya Suminya suka. Ya. Saya teh cari Sumi. Ce. Enggak, atuh maksud Ice ya silakan atuh dikejar Suminya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu selalu bilang sama Sumi, kalau apa-apa itu harus dikejar. Harus diusahakan. Begitu kan, Cak? Tapi kenapa sekarang gak mau ngejar? Gak mau usahakan? Sum, maksud kamu? Sumi lupa salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya bagaimana, Pak Dek? Nggak apa-apa. Ray, kasih tahu aja kenapa sih kalau dia stres? Diam dulu atuh, Bray. Pak Dek. Ya wis, saya cari Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amit. Bray. Ada Baskoro gak apa-apa kok, gak stres, baik-baik aja itu. Iya ya. Malah sepertinya Pak De Baskoro teh bingung. Hanya Bray, kamu jadi orang jangan asal nuduh, kenapa sih Bray? Gak boleh kayak gitu ah. Siapa yang nuduh? Saya dengar begitu. Dengar kalau Pak De Baskoro stres gitu? Iya. Itu buktinya gak apa-apa, baik-baik aja. Malah itu ya, Bray. Dia kelihatan bingung mendirinya sendiri ya, Bray. Umur kali ya, Bray. Udah, Bray. Ayo antar saya yuk ke rumah si Statina yuk. Bray, saya teh mau ke kantor Cuyo dulu. Huh? Kamu kalau mau ke rumah Statina, ya udah sana pergi sendiri ah. Ini Bray, ini. Kamu enggak pernah ngerti maksud saya, Bray. Ngerti apa? Si Statina itu kan jualan baju, Bray. Yo jualan kacamata. Kan bisa kerja sama gimana sih? Benar juga ya. Siapa tahu Cetina teh jodoh saya. Jodoh apaan? Ya jodoh, Bray. Cetina sama saya. Wah, enggak. Santan kamu aja deh ke kantor Cetina. Yuk. Nah, nanti aja, Bray. Kita ke rumah Cetina dulu. Wah, enggak. Santan kamu ke kantor Cetina. Alhamdulillah, Bray. Kamu teh sudah ngasih tahu saya.
kalau jodoh saya teh sebenarnya sudah di depan. Enggak. Kita kantor sih saja. Yuk. Udah salahin masalah. Nanti dulu, ya, Bray. Udah, ayo. Kamu jadi pager-pager tanaman, Bray. Ayo, Bray. Enggak. Kamu mah, Sum. Ya enggak, atuh. Cak, jangan sampai kamu nyesal. Sumi, kamu bicara apa sih? Kejar atuh, Cak, Kang Syafi'inya. Ih, apa sih enggak jelas. Udah, pokoknya Ica mau... Kejar, Cak. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Ih, apa sih Sumi? Dari tadi menyesal terus. Sum, enggak ada yang... Apa Sumi yang bicara sama Kang Syafi'i? Jangan! Cak, kamu yang lebih cocok sama Kang Syafi'i. Sekarang Sumi yang dukung kamu. Sum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kamu teh belum sampai? Belum. Ya udah atuh kamu tunggu aja. Mungkin sebentar lagi teh sampai. Iya, Bu. Edward teh juga belum ganti baju. Iya, kamu tunggu aja ya. Iya, Bu. Neng, ya teh maaf, Ibu belum bisa kesana hari ini. Enggak apa-apa, Bu. Di sini juga ada Asti sama Claudia. Ya udah kalau gitu salam sama Asti sama Claudia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Edward ke parkiran enggak ada. Kata Ibu berangkatnya udah dari tadi. Ya udah kalau gitu Edward tunggu di depan aja ya. Klaw? Iya, Edward. Oh ya, Feb. Kalau mau lihat bayi kamu gimana? Nanti, Klaw. Kalau suster udah kesini. Asli tuh penasaran. Pengen lihat kamu nyusuin bayi kamu. kamu. Terus kamu rasa perutnya sekarang gimana? Kayak kosong. Tapi gak asik ini. Asti kalah langsing lagi sama kamu. Tuh.